Halo teman-teman, ini adalah video part ketiga ya, cara mengisi saldo deposit di Topindo, aplikasi Topindo Pulsa teman-teman. Kita butuh mengisi deposit saldo ya, agar kita bisa bertransaksi di aplikasi Topindonya teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja teman-teman klik isi saldo ya, sebelah kiri ini. Kemudian teman-teman pilih metode pembayarannya ya. Di sini ada menu pembayaran OPPO, Alfamart, Indomaret, atau virtual akun. Jika teman-teman ingin membayar via Alfamart, teman-teman bisa mengklik Alfamartnya. Kemudian pilih nominalnya, minimal 50.000 teman-teman ya. Kemudian top up teman-teman. Oh, di Alfamart minimal top up 100.000 teman-teman ya. Pokoknya sesuaikan teman-teman membayarnya via apa ya. Di sini saya via transfer bank ya, jadi saya pilih transfer bank ya. Minimal deposit transfer bank 50.000 teman-teman. Kemudian klik top up ya. Kemudian bayar. Masukkan PIN yang sudah kita buat tadi ya pada saat mendaftar ya, di tonton di menu part 2 ya. Kemudian masukkan PIN. Kita tunggu teman-teman sampai prosesnya selesai ya. Maka teman-teman, kita akan muncul instruksi pembayaran seperti ini ya. Ada 5 instruksinya ya. 1. Nilai transfer harus sama persis dengan nilai yang tertera pada jumlah harus dibayar di akhir halaman ini. 2. Nilai saldo yang masuk adalah sesuai nilai jumlah harus dibayar, tidak ada biaya admin ya. Isi saldo via transfer bank dapat dilakukan pada pukul 7 pagi sampai dengan jam 9 malam ya. Dalam kondisi normal, isi saldo akan otomatis masuk dalam 5-10 menit. Dalam kondisi gangguan mutasi bank, isi saldo diestimasikan masuk dalam rentang waktu 6 jam. Jika isi saldo tidak masuk lebih dari 6 jam, hubungi kami untuk proses validasi dan input manual. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman ya, jika saldo tidak masuk ya, teman-teman bisa menghubunginya ya secara manual ya. Kemudian teman-teman transfer ya, jumlah yang harus dibayar ini adalah 100.513, harus sesuai teman-teman ya, tidak boleh beda teman-teman, harus sesuai sama yang ini ya. Kemudian ini ada pilihan transfernya dari BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, teman-teman pilih salah satu saja ya. Kemudian biar tidak salah ya, teman-teman tinggal klik aja salin angka ya. Kemudian ini selesai dan teman-teman transfer ya. Oke teman-teman, saya rasa demikian ya cara mengisi saldo ya. Sekian dan terima kasih.